Assalamualaikum dulur, welcome back lagi dengan Cak Urip di Urip TV. Setelah sekian lama tidak upload, akhirnya kita upload lagi dan kita ke salah satu tempat makan yang ya cukup terkenal lah di daerah Kota Gresik. Ini adalah sate tepi sawah dengan konsep seperti pedesaan di tepi sawah gitu. Kita bisa menikmati pemandangan dan juga makanan yang sangat terjangkau. Ini ada ikan-ikan. Ikan apa ini namanya? Lalu itu ada gubuk-gubuk yang bisa dibuat untuk tempat makan. Ini ada ikan lagi dan juga gubuk. Tempatnya bersih ya. Keren ini kalau sore-sore gitu. Cocok sekali untuk spot foto bagi yang suka foto gitu ya kan. Ini kuning-kuning ini apa ya namanya, bisa membuat dingin silir-silir gitu, nggak tahu, enak banget. Nah ini ada tempat duduk seperti bentuk love gitu, cocok buat foto-foto diupload di Instagram gitu ya kan. Kalau untuk tempat makannya di sini banyak sekali, dari depan sampai belakang tidak akan kehabisan tempat. Kita nanti ke sana pas malam, stay tune. Ini tempat untuk foto, selfie, diposting di status gitu ya kan, cocok ini. Nah, ini adalah salah satu icon tempat di sini. Senja gini cocok sekali gitu ya di tempat tepi sawah ini. Bisa menikmati pemandangan dan juga awan yang sangat keren. Kita akan lanjut ke sinematik. Let's go. Lanjut ke makanan, let's go. Ini adalah buku menu sate tepi sawah. Ada gulai kambing, ada sate kambing, ada gulai kepala utuh, dan juga nasi satu bakul. Lalu ada kerang saus pedas yang sangat mantap. Dan juga ada olahan tahu yang sangat direkomendasikan oleh Cak Urip dengan harga Rp12.000 saja. Ada juga capcay. Lalu di sini ada olahan ayam, beef atau sup, dan juga Chinese food. Minumannya juga dimulai dari 10 ribuan. Oke, mantap. Kita lihat-lihat dulu apa yang akan kita pesan. Kalau dilihat dari thumbnail makanannya, enak sih ini sepertinya ya, dengan harga yang cukup worth it untuk pemandangan seperti ini dan juga persisnya tempatnya. Kita lihat-lihat dulu kita akan pesan apa. Stay tune. Oke, setelah dilihat-lihat akhirnya kita sudah memesan dan menunggu makanannya. Let's go. Ini dia gulai kambing dengan harga Rp30.000. Lihat guys, dagingnya dan juga tetelannya. Ada juga nasi dan ini tahu crispy yang saya bilang. Lalu ada sate kambing 10 tusuk
dengan harga Rp40.000 dan juga ayam bakar satu ekor Rp55.000. Sungguh sangat membuat ngiler wadaw. Ini sate, nasi, gulai kambing, ada juga fulung hai. Oke, kita akan langsung menikmati semuanya dan ke malam hari. Di malam hari ada lampu-lampu yang nyala, sangat-sangat keren. Di tepi sawah gini, kita itu ada yang masak sate di situ, guys. Sangat-sangat mantap ya. Kita akan mereview tempat yang kita lihat sore tadi. Jika di malam hari ini seperti apa sih? Let's go. Di sini ada gubuk-gubuk sama seperti tadi, tapi di sini sangat sepi dan juga konsepnya seperti di lesehan di daerah Bandung-Bandung gitu, guys. Kalau dilihat-lihat gitu, tuh bersih, ada kentongan. Maaf kalau videonya mungkin resolusinya agak kurang dan agak getar-getar karena ya namanya juga YouTuber pemula gitu, dan kondisinya juga malam-malam gelap, jadinya ya seperti ini videonya. Nikmati saja, jangan lupa subscribe dan juga like. Lanjut ke video. Ini ada gubuk-gubuk dan juga kentongan, ada wastafel dan kolam ikan. Di atasnya ada bandulan. Ini bandulan. Dan kita ke sampingnya, kita lihat bagaimana bandulan dan juga tempat untuk fotonya. Ini ada juga ikan. Wah, lihat guys, ikannya banyak ya, keren. Hihi. Kita lanjutkan. Ada wastafel lagi, dan ini juga ada kolam. Ini apa ya isinya ya? Jangan-jangan buaya. Kita juga nggak tahu karena sangat gelap. Ada jalan dan juga gubuk tempat makan yang sangat instagramable. Duduk di sini dan juga foto lalu diupload, dijamin keren. Kentongan. Bersih banget guys tempatnya. Ini adalah lobby atau tempat kasir sate tepi sawah. Ada juga orang nongkrong tapi nggak banyak, cuman bisa dihitung jari. Jadinya untuk yang suka sepi, tidak ingin ramai, cocok. Oke, segitu saja video dari Cak Urip. Terima kasih telah menonton sampai akhir. By the way, ini ada bulan, ini keren juga. Terima kasih atas dukungannya. Stay tune di video Cak Urip selanjutnya. Cak Urip undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.